Rekod dulu, rekod. Sip. Awo! Gak kena. Yo, this is Dexfa. Halo, gue Deva. Hari ini gue ditantang sama dari tim Uprising buat bikin lagu dari barang-barang masyarakat pada umumnya. Kemarin gue dikasih sama Iksan budget 50 ribu tuh, gocap. Akhirnya gue beli sapu lidi, ini sapu lidi, terus beras, terus gelas plastik, terus sama tong sampah. Nih, sejujurnya ini bakal kita pakai juga, jadi sekalian buat di kantor. Oke, okay. So, ya, ayo gue rekam sekarang berarti. Oke, tadi udah gue rekam, terus ini suara tong sampah yang tadi gue gebuk, gue jadiin kick, terus turunin pitch-nya. Pertama gue bikin pattern kick-nya dulu. Oke, terus tadi ini suara gelas plastik yang gue sentil. Bakal gue jadiin snare. Gue kasih reverb di sini. Terus tadi ini ada suara shaker dari beras sama gelas plastik. Gue masukin dua shaker di sini, satu yang cuma buat, satu lagi yang panjang. Dan terakhir tadi dari sapu lidi gue bikin buat suara hi-hat. Dan menurut gue kicknya di sini kurang punchy, jadi gue naikin aja di sini low frekuensinya. Gue banyak main di samplernya FL di sini. Di sini gue masukin clip. Jadi suaranya suara tong sampah tadi yang diketok bisa jadi suara benar-benar suara kick. Strong lagi, nggak perlu gue layer apa-apa lagi.
buat selingan-selingan antara head, gue kasih shaker. Gue kayak gini udah jadi beat banget. Cuma untuk tambahannya di sini gue bakal masukin 808. Terus kayak di sini gue perlu lead. Mungkin leadnya gue bakal cari percussion juga biar ngeblend sama beat dari volley-volley yang udah gue bikin tadi. Coba ini. Gue bakal coba main live buat lead-nya. Jadi bakal langsung record aja di sini. Tadi dua pertama bagus, jadi bakal gue pakai. Gue masukin mixer dan tambahin reverb sedikit. Kayaknya udah cukup banget sih dari gue ini buat jadi beat hip hop, menurut gue udah cukup lit. Jadi let's play from the beginning. Thank you udah nonton, ini tadi seru banget. Ini pertama kali banget sih gue bikin sampel sendiri, record sendiri, terus dijadiin lagu kayak gini. Jadi ya yeah, seru, kayak gue bakal next, gue bakal lanjutin kayak gini sendiri di rumah gue. Thanks for watching, bye. Yo, this is Dexfa.